Teman-teman, kembali lagi bersamaku di channel Miao Obi. Kali ini aku bakal review updatean terbaru pada tanggal 22 November, teman-teman ya. Di sini kita bakal review di versi global, teman-teman. Di sini kita bakal langsung aja lihat kita udah kedatangan event 4 tahun anniversary-nya si Grand Chess, teman-teman ya. Jadi kita udah bisa sih ambil hadiahnya login per hari, teman-teman ya. Per hari pertama kita bakal dikasih Soul Essence 300 sih, teman-teman. Ini lumayan banget lah ya. Lalu kita juga dapat bonus expedition, reward raid, dimensional charm, buff juga di kali 2, teman-teman ya. Wah, lumayan lah ya, teman-teman. Lalu bakalan ada hari tanggal 23 November bakal dapat Chaser Cup, teman-teman ya. Terus tanggal 24 November Soul Essence lagi 300, tanggal 25 November 125 Soul Imprint Cup, itu lumayan banget lah ya. Lalu di sini juga udah ada tanggal 26 kita bakal dikasih SR Selector. Ini bukan yang spesial, teman-teman ya. Hari tanggal 27 juga sama. Lalu pada tanggal ini apa, teman-teman ya? Tanggal 28 itu spesial, teman-teman. Bisa pilih semua hero, teman-teman ya. Wih, lumayan banget sih itu. Lalu kita bakal lanjutin lagi, kita udah kedatangan 4 tahun anniversary special quiz juga, teman-teman ya. Di sini katanya apa, Elysis Signature, apa tuh move, apaan nih ya maksudnya. Nanti bakal ada 7 hari ke depan lah ya, selesai misinya gitu. Ini ya, kita tinggal pilih jawabannya. Di sini aku pilih Critical X, teman-teman, buat jawabannya. Jadi itu besok baru bisa kita klaim hadiahnya, teman-teman. Kalau jawaban kita salah, kita bakalan dikasih 100 doang gamenya. Kalau jawaban kita benar, kita bakal dikasih 300 sih, teman-teman ya. Apakah ini udah betul jawabannya Critical X? Nanti kalian coba koreksi lagi. Kalau salah nanti aku ubah lagi, teman-teman. Nah, sorry banget lah ya kalau salah. Lalu kita bakal lanjutin lagi. Di sini udah ada tambahan hero terbaru lagi, teman-teman. Buat Amite-nya udah muncul, teman-teman. Kita syaratnya harus ada hero Ami dengan Chaser 20 baru kita bisa unlock hero misinya, teman-teman ya. Oke, kita udah dapat misinya. Kita harus bawa Ami ke Aventure 50 kali. Sekalian pakai ultimate-nya Ami juga, teman-teman ya. 30 kali juga di Aventure. Lalu pakai Chaser si Ami juga di dungeon 100 kali, teman-teman. Buat misinya gampang lah ya. Jadi kalian, kalau kalian mau unlock lagi hero-nya, kalian butuh 250 Soul Imprint Cup lagi, teman-teman. Wah, lumayan lah, teman-teman ya. Lalu kita juga kedatangan event apa lagi, ada penambahan burning time juga, teman-teman ya. Rupanya kurang lebih kayak di global gitu. Lalu ada BF Big Head juga, teman-teman ya, buat event ini. Kita bisa lihat aja di sini tuh, buat misinya kita main di Aventure doang kita bakal dapat ini, teman-teman, kayak kunci gitu, teman-teman. Lalu kita bisa lihat di avatar shopnya itu ada juga, teman-teman, di sini. Oke, kuncinya kita bisa tukarin, teman-teman ya. Wih, lumayan lah, teman-teman. Lalu ada apa lagi? Ada BF Milens juga, teman-teman ya. Kalau Milens-nya itu kita bisa tukar, teman-teman, di sini. Di sini ada apaan? BF Milens ACC gift card, teman-teman ya. Ini ada SR Selector ya. Select hero, select tiket, teman-teman. Ini Selector, teman-teman ya. Kalau yang ini 250 Soul Imprint Cup, kalau ini 125 Pet Selector, yang ini 150 energi, teman-teman. Ini ada penjualan juga, bagus sih, teman-teman ya, penjualannya. Lumayan aja sih penjualannya, teman-teman, di sini. Terus yang ini 12.000 BOV, ini game. Lalu ada apa lagi? Di sini ada pack-packan juga, sampo, teman-teman ya. Lalu ada shopping bag juga, teman-teman. Kalian mau pilih yang mana dengan seharga 329.000 itu nggak begitu worth it sih. Ya lumayan lah, teman-teman ya, buat event yang ini. Terus ada BF Rara Avatar. Kalian bisa lihat avatarnya itu, hero-nya ada hero apa aja di sini ya. Kita bisa tinggal baca, ada skin Elysis Day,
Lirete, Armete, Ronante, Marite, sama Tia, Harpe, Amite juga teman-teman. Lalu ada Ragnar yang ini teman-teman ya. Sunday Big Ragnar juga yang di resell teman-teman. Jadi sini kita bisa beli item juga teman-teman ya, ada di BF Big Deal gitu teman-teman ya, event yang game gitu. Kalau kalian mau tukerin apakah worth it? Kalau menurut kalian hadiahnya ini, kalau menurut aku kurang worth it sih teman-teman ya. Kita bakal ambil game aja, oke. Kalau menurut aku 200 Chaser Crystal dengan 500 game nggak worth it banget sih teman-temannya kalau menurut aku. Bagus kita ambil itu aja deh ya, defense mode aja teman-teman. Ataupun tapi kalau ini worth it sih teman-teman ya, kalau promotion seal, karena tuh apa ya, berguna banget loh ini teman-teman ya, untuk upgradein equipment kita. Jadi itu lagi pula ini harganya mahal loh teman-teman ya. Lalu berartifact shield yang emas 500, kalau menurut aku worth it sih yang ini. Kalau yang awakening cup sama ini nggak worth it banget sih, jangan lah ya. Kalau berpress potion gimana bang? Kalau press potion ya menurut aku sih kurang aja teman-teman. Kalau kalian pengen borong ya boleh aja sih, bebas lah ya, sesuai kemampuan kalian aja lah ya. Lalu kita bakal lihat lagi buat Ami booster packnya juga ada kali ya, nanti di shop kita bakal lihat. Ini ada misi tambahan juga untuk hero Ami T-nya, jadi kita mainin di dungeon bakal dapat XP dua kali teman-teman ya, pakai hero Asaul. Lalu di sini juga ada misi login perharinya, kita bakal dikasih pet Ami sama 50 soul essence teman-teman. Wah ini lumayan banget lah ya. Ada misi tambahan lagi, abisin 1000 energi selama periode event, kalian bakal dikasih 100 soul imprint cube khusus untuk hero Ami T juga. Di sini ada main hero Asaul ke dungeon 10 kali, kalian bakal dapat ini lah 50 chaser crystal, ada dimensional boss, lalu ada misi wizard labirin wanted teman-teman ya, sama PvP juga. Jadi bakal dapat ini teman-teman, air goddess grace juga, ada press potion juga. Weh lumayan lah teman-teman, rewardnya banyak banget sih. Lalu ada tambahan apa lagi, summon shopnya ada gak ya? Kita nggak ada teman-teman ya, nggak ada, belum tahu ada penambahan apa kagak di sini ya buat hero T nya lagi. Kalau ini kan udah mulai untuk Elysis T teman-teman ya, udah ada. Lalu kita bakal lanjutin lagi, kita bakal intip ada event apa lagi sih guys. Burning time nya jadi kita bakal dapat reward ganda-gandaan teman-teman. Well, lumayan sih yang ini, aku suka banget sih. Lalu ada apa lagi, kayaknya nggak ada apa-apa lagi sih guys, cuma itu doang sih yang bisa aku liatin ke kalian, updatean terbaru pada tanggal 22 November ya. Oke, salam aku dari Miao Obi. 미션 브리핑을 시작하겠습니다.